Halo teman-teman, selamat datang di Pengemudi Virtual. Hari ini kita masih menggunakan truk Volvo dengan livery yang keren ini teman-teman. Livery rubah menganga. Nah, kali ini kita mau jemput muatan di dalam sana teman-teman. Oke, let's go. Kita langsung aja jalannya. Nah teman-teman, gue mau ngucapin minta maaf yang sebesar-besarnya di video kemarin. Di video kemarin yang kita mengangkut truk Liber teman-teman, itu gua lupa ya kalau gua baru ganti casing HP. Jadi gua ganti casing HP itu casingnya itu soft case ya. Dan itu tuh sekarang dan soft case-nya itu tebal teman-teman. Jadi si jack mic-nya itu enggak masuk sepenuhnya ke lubangnya. Jadi kayak cuma nempel aja gitu ya, cuma masuk tapi enggak fix gitu ya masuknya teman-teman. Jadi alhasil yang rekam itu mic dari handphonenya, bukan dari mic yang ditempel dekat mulut teman-teman. Waduh, itu fatal banget ya. Jadi gue itu kalau record itu pakai dua device, yang satu laptop, yang satunya lagi handphone gue teman-teman. Dan ini dia sebentar ya, ini train heavy cargo, kita take job dulu ya. Oke, okay, continue. Jadi kita lanjutin dulu. Jadi kita lanjutin ceritanya nanti pas di jalan. Oke, okay, kita coupling dulu si muatan keretanya. Gerbong kereta ya teman-teman. Gerbong penumpang. Sebenarnya gerbong itu untuk barang ya, sebutan untuk kereta barang itu gerbong namanya. Tapi kalau untuk penumpang ya kereta. Belum dipencet, lupa gua. Main jalan aja. Oke, sip. Dan aneh banget ya, kita jemput muatan kereta tapi di pabrik kayu ya. Kocak ya. Kereta penumpang lagi nih, gerbong penumpang lagi ya. Waduh, kita harus lurus dulu nih teman-teman. Lurus, habis itu belok. Nah teman-teman, ini kita sudah terkapling dengan muatan kita yaitu gerbong kereta penumpang. Langsung aja kita let's go. Oke, aman ya. Waduh, ini mobil nggak mau ngasih jalan ya. Nah, kita lanjutin lagi ceritanya kemarin. Jadi audionya itu ngerekam dari mic bawaan HP teman-teman, yang ada lubang kecil itu yang di HP itu mic-nya ya teman-teman. Jadi jack mikrofonnya itu nggak masuk sepenuhnya ke HP gitu teman-teman. Jadi gue tuh nge-record itu dua device, yang satu laptop dan yang satu itu lagi HP. Kenapa dua device? Kenapa nggak satu device aja laptopnya sekalian? Karena gue nggak pakai OBS untuk nge-recordnya. Untuk ke-recordnya teman-teman, sorry kagok. Sebentar ya, kita keluar dulu. Yang mobil mau kemana tuh? Oh dia, ke kanan ya. Gua nggak pakai OBS untuk nge-record game ini, jadi kalau record ini gue pakai Windows plus G teman-teman, bawaan Windows 10. Soalnya gue nggak pakai OBS itu karena nggak bisa teman-teman ya. Jadi hasil dari record OBS itu patah-patah, dan juga pas gameplaynya itu patah-patah banget, kayak drop FPS gitu, nggak lancar ya, nggak smooth. Itu gue nggak tahu kenapa ya, karena kayaknya sih settingan ya atau nggak cocok sama Windowsnya ya. Cuma gue nggak tahu, yang pasti sih kayaknya sih dari setting-setting aja, dari setting-settingan. Soalnya gue juga sebelumnya belum pernah pakai OBS sama sekali, baru di laptop ini doang pakai OBS teman-teman. Kayaknya sih nggak support juga sih ya. Mungkin dari settingan yang belum di setting ke yang bener, dan juga nggak support. Kayak gitu teman-teman. Jadi gue pengen record game ini dari pengemudi virtual merintis itu selalu pakai Windows plus G, bawaan recording bawaan Windows 10. Screen record ya maksud gue. Screen record bawaan Windows 10.
kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh hal lancar ya, gue main gamenya pun ini nggak patah-patah dan juga hasilnya juga nggak patah-patah juga, normal ya. Gue selalu iri sama orang yang main game dia nge-record bisa pakai OBS. Sedangkan gue enggak, kenapa ya, patah-patah terus hasilnya juga, hasil videonya patah-patah. Kalau pakai OBS kan enak, bisa satu device aja, satu software OBS itu untuk nge-record layar dan juga record suara komentator, suara reaction gue ini teman-teman, suara narasi gue, kayak gitu. Dan kekurangannya screen record bawaan Windows 10 ini teman-teman, suara audio reaction gua, aduh suara komentator gua ini hasilnya jelek teman-teman, kayak suara telepon gitu. Tau lah ya, suara telepon itu pasti renyek ya, kayak renyek-renyek gak jelas suaranya. Nah itu teman-teman, kalau OBS kan jernih suara record audionya, record eksternalnya. Ini kayak ini kan suara record eksternal nih yang gue ngomong. Nah itu tuh kalau OBS jernih, kalau screen record bawaan Windows itu jelek teman-teman, kayak telepon. Gue nggak tahu kenapa ya. Jelek banget suaranya sumpah. Makanya gue itu menonaktifkan mic, menonaktifkan record di video ini, record suara ya, suara eksternal gue nonaktifin, jadi cuma video doang. Nanti pas di editing video ini sama suara hasil rekaman suara narasi gue dari HP nanti disatuin ya, disinkron teman-teman, kayak gitu. Jadi emang kerja dua kali sih, nggak langsung sekali play suara dan videonya tuh udah sesuai, kayak gitu teman-teman. Ini enggak, gue tuh makanya kalau ngedit itu agak kerja dua kali. Makanya suara narasi gue nih jernih kan, karena recordnya pakai rekaman dari HP. Nyambung nyolok ke mic, nama micnya tuh Arimic, beli di Tokopedia. Suaranya jernih juga ya, lumayan ya, karena recordnya pakai HP teman-teman, makanya jernih. Sedangkan untuk screen recording pakai screen record bawaan Windows 10 itu emang juara sih, videonya keren, bagus teman-teman, nggak patah-patah. Tapi audio untuk eksternalnya payah, kayak suara telepon hasilnya. Gue pernah nyoba itu suaranya kayak suara telepon, gue suara narasi gue nih kayak suara hasil dari telepon gitu. Nah jadi rute kita ke sini, ke Sasari, kita naik kapal ke sini agak Hio, terus kita ke sini lagi, ke pelabuhan lagi, terus naik kapal ke sini. Ini PR banget ya, lama di kapalnya. Nah ini dia sih job infonya, train heavy cargo 27 ton. Terus ke tujuannya ke Nice, ke kota Nice. Dan kita dikasih waktu 47 jam dan job income-nya 46 ribu teman-teman. Dan semoga di perjalanan kali ini kargonya nggak damage ya, amin. Sekarang sih jam 6 sore teman-teman. Kita mau masuk pelabuhannya nih, kita mau naik kapal. Dan kita nggak dikawal ya, ini termasuk panjang juga ya. Si trailernya panjang, gerbong keretanya juga, gerbong kereta penumpangnya juga panjang. Apakah harus dikawal? Kayaknya enggak ya, soalnya enggak makan jalan, enggak lebar. Oh, pelabuhannya udah mulai dekat ya teman-teman. Oh, ditutup jalannya. Dikirain bisa ke sana. Kayak gitu teman-teman, gua enggak pakai OBS. Tapi gue curiganya tuh nggak cocok ya sama laptopnya. Mungkin sama
VGA-nya nggak cocok kayaknya, makanya hasilnya patah-patah. Kayaknya ya. Padahal laptop gue udah SSD, apa harus ganti hard disk ya? Emang hard disk gue ini emang udah lumayan lemot ya teman-teman, harus diganti hard disk ya. Oh ini challenging banget ya teman-teman, ini trailernya panjang, panjang banget trailernya. Jadi gue mohon maaf di yang sebesar-besarnya di video itu teman-teman, di video membawa alat berat excavator labor. Aduh. Nah bisa nggak ya di sini? Ini sempit banget ya teman-teman ini. Kalau nggak bisa, kalau kesempitan ya kan, kesempitan kan. Ya udah kamera nol aja ya. Sorry ya teman-teman, ini bukannya maksud apa-apa. Cuman lama, gue nggak mau maju mundur di situ ya teman-teman. Kecuali konten videonya itu dihususkan untuk konten trailer panjang dan lebar tapi di jalan sempit. Fokusnya ke situ, nggak sampai tujuan gitu, nggak sampai misi kayak gini. Nah itu cocok. Oke, enter. Terus ke Ajaccio, kenapa nggak bisa langsung aja ke sana ya? Kita harus naik kapal dua kali teman-teman. Aduh PR banget. Train heavy cargo. Waduh malam teman-teman, kita perjalanan malam nih. Sekarang jam berapa? Jam 22.14 ya di gamenya. Eh, si gerbong keretanya juga nyala dong. Emang ada orangnya di dalamnya? Unik juga. Jaraknya sisa 800 km lagi teman-teman. Jadi kita lama di kapal. Di kapal keduanya lama. Ya kayak gitu teman-teman ya. Unik ya gue ya. Pengemudi virtual, record layarnya di laptop, record suara narasi hostnya di HP. Kalau pakai OBS enak ya. Ya semoga aja laptop gue kompatibel ya sama OBS. Ya semoga aja setting-settingannya lah ya. Udah jalan aja lah, terobos aja lah, gile lah. Dan juga udah sedikit sih ya mobil-mobil, nggak banyak. Oh lumayan padat juga ya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kenapa nih berhenti ini? Ini mobil box. Maju woy. Oke coba kita maju ya. Mobil box. Payah nih mobil boxnya nih. Aduh kita harus mundur guys. Terpaksa. Oke maju lagi. Ini kayaknya ada yang gak beres deh. Ada laka ya di sini. Ada kecelakaan di sini. Ini mobil box. Kenapa itu berhenti di situ? Nyalain hazardnya, kayaknya ada trouble deh itu di mesinnya kayaknya. Oke teman-teman, ini keadaan malam di Ajaccio. Wah lautnya bagus ya, dan di sana ada kapal yang tadi kita naikin ya. Lampu merah lagi banyak. Dah lurus, oke. Baru nemu nerabas udah hijau ya teman-teman. Alhamdulillah rezeki. Perjalanan kita masih panjang banget. Gua harap kalian enjoy di video ini teman-teman ya. Doain pengemudi virtual bisa ACC monetisasi dengan segera. Sekarang udah 3.500. Jadi 500 jam tayang lagi. Alhamdulillah udah deket lah ya. Bagi gue itu udah deket banget 500 jam tayang itu. Ternyata jadi YouTuber itu lebih gampang nyari subscriber daripada nyari jam tayang teman-teman. Lebih gampang ngumpulin subscriber daripada ngumpulin jam tayang. Apalagi sekarang kan ada video short ya, itu ngebantu banget nge-push subscriber. Cuman untuk jam tayang itu beda, jam tayang short sama jam tayang video panjang kayak gini teman-teman. Kalau short itu nggak dihitung, jam tayangnya nggak dihitung di jam tayang video panjang. Jadi sendiri-sendiri. Oke, kalian yang mau jadi konten kreator, YouTuber, TikTok, itu harus semangat ya, harus konsisten teman-teman. Walaupun hari pertama, minggu pertama sepi,
konsisten aja dulu, nanti kalian bakal dikenal kok. Sama kayak perjalanan gue ngebangun pengemudi virtual ini. Ya dulu mah gue kalau upload ya itu harus ke grup Facebook, ke grup Facebook Euro Truck Simulator Indonesia gitu. Ngeposting nanti ada yang nonton ya, walaupun cuma sedikit. Tapi dengan adanya fitur produk terbaru dari YouTube yaitu short, itu ngebantu nge-push subscriber juga. Jadi penonton random tuh bisa mampir ke channel kalian kayak gitu. Selamat pagi teman-teman dari Eropa. Jadi gue tadi udah nyebrang kapal. Di kapalnya tuh lama banget ya teman-teman. Jadi malam-malam naik kapal, terus pas turun kapal udah siang teman-teman. Jadi lamanya di kapal. Jaraknya kita udah 180-an kilometer lagi mau nyampe. Alhamdulillah gak ada damage, alhamdulillah ya, semoga aja gak damage. Ini 0% semua ya, truknya 0, trailernya 0, dan kargonya juga 0. Ya semoga aja sampai tujuan itu 0 semua, 0%. Bismillah. Kayak gitu teman-teman. Jadi perjalanan kita tadi naik kapal itu biasa aja sih, cuma enter skip kayak gitu doang. Dan akhir-akhir ini pas gua cek di truck manager, dan gua pengen, kan gua pengen ngecek DAF, truck DAF 2021 ya. Itu nge-crash teman-teman, pas gua klik truck DAF itu nge-crash. Terus di karyawan manager itu gua klik orang, klik karyawan yang pakai truck DAF itu crash teman-teman. Dan trailer yang dipakai di truck DAF juga crash. Itu gue nggak tahu kenapa ya, apa gara-gara developernya mengharuskan untuk update ke 1.47 ya. Jadi versi ada model truck yang nge-crash gitu kalau mau dipakai. Ya itu teman-teman, gue baru ngeklik di truck manager aja itu udah nge-crash. Gue nggak tahu masalahnya apa sebelumnya, padahal gak nge-crash teman-teman pas diklik gitu di truck manager. Tapi kayaknya sih harus wajib update deh kayaknya deh. Jadi si developer gamenya ini pengen usernya itu mengupdate ke 1.47. Jadi biar gak nge-crash lagi ya. Ya mungkin kan kebanyakan kayak gitu teman-teman. Dari HP aja, misalkan aplikasi lah ya, aplikasi tuh sering ada, terus ada bug, ada fitur yang gak enak dipakai. Pas kalian cek di Play Store ternyata update, ada pilihan untuk update gitu ya. Itu coba kalian update, itu pasti kembali normal itu aplikasi. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus update dulu baru normal. Ya mungkin di dunia game juga seperti itu kali ya sekarang. Padahal dulu-dulu tuh enggak loh. Kayak kita mau update kayak mau kagak kayak, gak ada yang nge-crash ini, gak tahu kenapa, apa gara-gara mod ya. Truck DAF gua itu nggak bisa diklik, pas di sekali klik doang itu nge-crash langsung. Bisa ada yang mod yang nggak kompatibel, tapi kompatibel semua gitu loh modnya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kayak mod BMW yang bikin rusak maps, parah itu. Sekarang udah jam 18 sih, udah jam 6 sore lagi ya. Remainsnya 22 jam lagi teman-teman, masih banyak waktu nih kita nih. Sedangkan kita 100 km lagi udah mau sampai. Wow, ada yang bawa helikopter. Pesanan Sultan itu pakai COD. Waduh, COD ngirim ke kurirnya bergepok-gepok. Nah, di depan ada bis ya, dan gua mengaktifkan mod bis. Jadi kita kali ini full tol ya jalanannya. Wih, ada yang bawa Volvo tuh. Truknya Iveco tapi bukan Volvo. CDS. Nah, 82 km lagi teman-teman. Waduh, apa itu, mogok ya? Tapi mobil truk
ini yang keluar sedikit ya sore gini. Gak banyak gitu ya, gak kayak malam. Solar juga udah mau sedikit lagi, udah mau habis guys. Yang paling bawah di tengahnya kan AdBlue. AdBlue masih cukup, terus solar juga. Solar udah berapa strip lagi ya itu ya? Sisanya 700 km sih teman-teman, masih bisa nempuh. Dengan sisa segitu bisa nempuh 700-an kilometer. Jadi masih cukup ya untuk satu trip lagi sebenarnya. Tapi gue pengen ganti truk. Gak mau pakai truk Volvo lagi. Ya ganti lagi ke yang lain ya, biar gak bosen guys. Ah iya, update kayaknya seru juga sih. Update terus pakai mod-mod yang terbaru. Dan juga ngebersihin mod-mod yang gak kepake. Itu belum gue bersihin teman-teman, apalagi di file manager. Terus di mod itu filenya berantakan itu. Manajemennya gak bagus gue. Harusnya di rename itu mod-mod itu. Jadi biar jelas gitu. Waduh, udah mulai oleng guys, udah mulai ngantuk nih supirnya nih. 33 km lagi. Wah, di depan itu kayaknya apartemen ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi berantakan. Nah, itu juga salah satu jadi penyebab kenapa game ETS itu sering nge-crash ya, itu modnya itu berantakan. Susunannya enggak rapi dan juga banyak kok mod yang enggak kompatibel itu parah. Itu enggak bikin lancar ya, tapi malah bikin ngedrop, ngecrash terus. Yus, mantap tikungannya di tol. Tikungannya tajam gini, teman-teman. Nah, ini nice nih. Asik. Nice. Kotanya namanya nice ya, keren banget. Nice. Wah, ada rumah di perbukitan ya. Gak di Indonesia, gak di Eropa. Rumah di atas bukit ada aja. Terus numpuk lagi ya, itu satu RT itu kayaknya itu. Es. Nah. Wah, sebelah kanan ini stadion, teman-teman. Stadion. Kayak di Bandung itu ya, stadionnya di pinggir tol. Kalau kalian sering lewat tol Cipularang, pas di deket-deket Cileunyi itu, kalau dari arah Jakarta itu lihat sebelah kiri deh. Nah, itu tuh kelihatan stadion. Ken kota nice udah pernah, tapi gue belum tahu tempat ini ya, kayak belum pernah kesini teman-teman. Ada stadion aja gue baru tahu. Padahal kota nice ini di map itu kuning, koneng lagi kuning. Kuning teman-teman. Kayaknya lewat sana deh, lewat di jalan lain. Oh iya, cuma lewat doang teman-teman. Ini masih abu-abu semua jalanannya. Jadi lewat, nggak masuk ke kotanya, cuma lewat doang, tapi udah termasuk wilayahnya, jadi nice discovered gitu pas di tolnya. Rp19.31, nggak kerasa. Matahari di depan banget ya. Marcelli ke kiri, oh iya. Marcelli balik lagi ke sini, ke pelabuhan tadi. Namanya Marcelli. Laginya cerah ya teman-teman. Nah, ini awan yang kayak gini gue suka nih. Awan-awan yang bikin semangat, bikin mood balik gitu loh. Kayak suasana langit juga bikin mempengaruhi mood ya teman-teman. Lagi kalau hujan, mendung, aduh itu bikin males, bikin sendu ya kan. Bikin nggak tenang gitu perasaan. Oke, lampu hijau. Ini gerbongnya kayak gerbong-gerbong kereta India ya teman-teman ya, bentuknya begini. Apa Amerika ya? Bentuknya tuh kayak jadul banget gitu loh. Bisa-bisanya nabrak. Bentuknya tuh kayak gini gitu loh.
mesti bagusan gerbong di Indonesia, ya kan? Gerbong kereta penumpang di Indonesia. Walaupun ini tuh kayaknya stainless ya, aluminium. Stainless ya, lebih ke stainless sih dindingnya. Dinding gerbongnya stainless gitu. Kalau di Indonesia kan itu dempul, kayak mau di kayak bodi mobil. Itu tebel banget kalau kalian pegang ya si gerbong kereta Indonesia, gerbong penumpang ya, kereta penumpang itu kalian pukul-pukul aja coba. Dindingnya itu, dinding luarnya ya, itu tebel itu, dempul. Wah, ini tuh kayak besi gitu loh finishingnya. Stainless steel. Oke teman-teman, kotanya di sebelah kanan. Kita, tujuan kita ke Carrefour ya. Masa ngirim gerbong kereta penumpang ke Carrefour ya? Mau dijual apa ya? Aduh. Carrefournya di sana, Pak, bukan di sini, Pak. Railroad Great Smoky Mountain. Kesono ke bukit ya? Nah. Papasan sama Isuzu Giga nih, teman-teman. Oke. Gara-gara gue bikin macet. Sorry saudara-saudara. Nah ini Carrefour. Kita kirim muatan ke Carrefour. Gerbong kereta penumpang. Papan coba ke Carrefour. Kalau kereta mainan sih iya. Wah, ada 90 XP nih. Aduh. Susah banget. Aduh, di situ teman-teman. Trailer panjang begini, tapi nanti kalau susah, kalau lama waktunya, kita enter aja ya, kita skip aja. Dan drop FPS. Coba kita arahin ke sana dulu, nanti mundur. Masalahnya di trailernya kepanjangan, kalau lebar sih enggak ya, teman-teman. Lebar keretanya sama kayak lebar truknya, hampir sama. Oke, kalau gitu kamera luar aja ya. Biar bisa kelihatan semuanya gitu. Tapi lebih challenging sih, lebih maco lagi sih kamera dalam di interior. Sama seperti aslinya kan kayak gitu. Supir itu nggak bisa keluar. Paling keluar berhenti terus ngecek, ngukur-ngukur ini muat nggak apa enggak gitu. Ini masih jauh apa enggak. Lagi kalau nggak ada tukang parkirnya, nggak ada yang markirin. Semoga ini bisa ya. Oke, terus. Ah, maju nih guys, ini udah mentok. Mepet kanan, mepet belakang. Kita maju dulu ke sini. Oke. Habis itu kita kiri abis. Kalau setirnya ke kiri, tractor headnya ke kiri, berarti si trailernya ke kanan. Panjang banget kan? Gak nyangka kan? Aduh, nyangkut guys. Yaudah kalau gitu langsung aja enter ya teman-teman. Excellent, alhamdulillah. Langsung aja lah. Oke teman-teman, segini ya pendapatan kita, 46.000 euro. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Tunggu video dari pengemudi virtual selanjutnya.